Halo guys, hari ini aku mau masak kari ayam. Ini bahan-bahannya. Pakai ayam juga. Oke, nanti aku potong-potong yang dada. Kita masukkan bawang putih dan bawang bombay. Aku punya kebiasaan memasukkan lada pada saat mengeluarkan bawang supaya bau ladanya keluar. Kemudian masukkan ayamnya. Kita masukkan kentang dan wortel. Dia pernah menggunakan ini, tapi masih kita kasih bumbu dapur. Kita biarkan sampai matang. Dan air. Nanti kita masak sampai kentang dan wortelnya lembut. Nah, selesai deh. Wortelnya masukkan pengental ya. Boleh pakai krim, boleh pakai terigu. Selesai. Mari makan.